Halo, gue Kepo Gaming. Oke, video yang kalian lihat tadi adalah Resident Evil 4 Remake di Lab Regenerator. Jadi video tersebut adalah buatan fans ya, fans Resident Evil namanya Daniel Simoniaco. Daniel itu mencoba untuk meremake grafis Resident Evil 4 menjadi lebih gelap dan seram dibandingkan dengan game aslinya. Daniel merender menggunakan Unreal Engine 4. Jadi Daniel melakukan ini karena Resident Evil 4 adalah katanya game favoritnya sepanjang masa. Dan dia ngebuat versi reimagine dari Lab Regenerator karena menurutnya itu adalah momen paling menakutkan dari game Resident Evil 4. Daniel juga sengaja membuatnya dengan tampilan first person perspective menggunakan color grading. Dan editingnya itu menggunakan software DaVinci Resolve. Ini adalah perbedaan antara versi original dan versi yang sudah di remake oleh Daniel. Kalian bisa lihat. Nah, gimana menurut kalian kalau Resident Evil 4 Remake dibuat jadi first person kayak gini? Kalian lebih suka first person atau kayak versi Resident Evil 4 yang original? Silakan komen di bawah dan diskusi. Kalau gue pribadi sih, lebih suka Resident Evil 4 kayak biasanya sih, tampilan over the shoulder view ya. Alasannya seperti kalian tahu, gue sering ngalamin motion sickness kalau main game dengan tampilan FPP. Jadi gue prefer third person perspective. Segitu dulu dari gue, komen, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming, always positive thinking. Ciao. Leon. Long time no see. Something's happened to the people here.
Okay, it's game time. Resident Evil 4. So when I